Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, jumpa lagi di channel Sinau Tani. Nah, dalam budidaya tanaman jagung, pemupukan menjadi salah satu yaitu faktor yang sangat menentukan hasil tidaknya menanam jagung. Hal ini disebabkan yaitu oleh kondisi kesuburan lahan pertanaman yang tidak mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman jagung. Nah, di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang pemupukan tanaman jagung varietas NK Perkasa. Nah, NK Perkasa ini yaitu adalah varietas benih jagung yang memiliki ketahanan yaitu terhadap penyakit bule dengan tingkat produktivitas yang tinggi. NK Perkasa ini juga mempunyai pertumbuhan awal yang serentak dan mempunyai potensi hasil yaitu sekitar 9-13 ton per hektar jika pemupukan dan perawatan dilakukan yaitu dengan maksimal. Nah, jenis pupuk akan sangat berpengaruh yaitu terhadap kandungan unsur hara yang akan diberikan oleh tanaman jagung. Jenis pupuk yang dapat digunakan yaitu adalah pupuk dengan kandungan unsur yaitu seperti nitrogen, fosfor, magnesium, sulfur, kalium, dan lain sebagainya. Jika akan memberikan yaitu unsur hara N, maka dapat diberikan pupuk seperti urea ataupun NPK Poska. Jika unsur hara P bisa menggunakan yaitu SP36 ataupun TSP, dan jika unsur hara kalium yaitu bisa menggunakan pupuk KCL ataupun juga NPK Poska. Nah, unsur nitrogen ini memiliki fungsi diantaranya yang pertama yaitu memacu pertumbuhan tanaman, yang kedua membuat tanaman pun lebih hijau, dan yang ketiga menambah kandungan protein yaitu hasil tanaman. Sedangkan unsur hara fosfor atau P ini memiliki fungsi yaitu diantaranya memacu pertumbuhan akar dan membentuk sistem perakaran yang baik. Yang kedua mempercepat pertumbuhan jaringan tanaman yang membentuk yaitu titik tumbuh. Yang ketiga memacu pembentukan bunga dan pematangan buah dan biji. Yang keempat menyusun dan menstabilkan yaitu dinding sel. Nah, untuk unsur kaliumnya yaitu memiliki fungsi yang pertama yaitu membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman jagung. Yang kedua membantu hasil transportasi dari daun ke jaringan tanaman jagung. Yang selanjutnya yaitu menambah kualitas buah jagung menjadi berisi dan tentunya tidak mudah busuk. Nah, untuk dosis pemupukan yaitu tergantung tingkat kesuburan lahan dan di setiap daerah pasti mempunyai perbedaan dalam menentukan dosis. Sebagai standar ataupun patokan yang umum, dosis pemupukan yaitu tanaman jagung NK Perkasa ini yaitu sebagai berikut. Nah, jika sobat tani menggunakan pupuk tunggal, dosisnya bisa yaitu urea 300 kg per hektarnya. Dan SP36 yaitu ataupun TSP bisa menggunakan 200 kg dalam per hektar, ditambah pupuk KCL yaitu 100 kg dalam per hektarnya. Jika ingin menambahkan pupuk seperti NPK Poska yaitu bisa menggunakan 150 kg per hektar, dan NPK Mutiara bisa menggunakan dosis sekitar 100 kg dalam per hektarnya. Pupuk dapat diberikan yaitu sebanyak 3 kali yaitu sebagai pupuk dasar, pupuk susulan pertama, dan pupuk susulan kedua. Pupuk dasar berupa 1/3 yaitu pupuk urea ditambah 1 bagian SP36 ataupun TSP. Pupuk susulan pertama 1/3 pupuk urea ditambah 1/2 pupuk KCL dan 1 bagian pupuk Poska. Pupuk susulan kedua yaitu bisa menggunakan atau menambahkan 1/3 bagian pupuk urea. Nah, adapun untuk cara pemberian pupuk yang baik yaitu bisa dilakukan dengan cara meletakkan pupuk di samping tanaman jagung sejauh 8-10 cm, kemudian pupuk dapat dimasukkan ke dalam lubang sedalam yaitu 3 cm. Pembuatan lubang dengan cara yaitu ditugal. Hal ini bertujuan yaitu menghindari pupuk tererosi yaitu oleh datangnya air akibat hujan lebat maupun penguapan oleh sinar matahari. Ataupun sobat tani dapat juga langsung yaitu menaruh pupuk di sekitar tanaman jagung dengan jarak yaitu sekitar 8-10 cm dari tanaman. Hal ini tentunya guna yaitu mempercepat pekerjaan di lahan yaitu kebun ataupun sawah. Baiklah para sahabat, mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat tentunya bagi para sahabat tani dimanapun berada. Dan tentunya saya ucapkan salam sukses, salam sejahtera untuk Sinau Tani.